banget ini. Oke, sebelumnya halo. Dan sapa dulu omnya. Halo om. Oke. Boleh nggak nenek di rumahnya main api sendirian atau main petasan, boleh nggak? Nih ternyata ini bawanya apa coba? Apa itu kak? Apa itu? Nih, coba dada dulu. Apa itu snack? Apa itu? Ternyata ular. Apa itu? Salah satunya ini. Welcome to White 2 Kids Channel. Biasanya dibantu dengan antuk atau kain yang menutup bagian kepalanya. Tetapi biasanya dimainkan dulu biar lepas. Ini hasil tangkapan ya, sama ularnya bukan apa peliharaan bukan. Ini hasil tangkapan semua ularnya. Masih galak ya. Adik-adik awas ya, gak boleh ditiru ya, sekali lagi ya. Karena hukumannya udah terlatih ya. Jadi udah punya ilmunya, terus sudah tahu juga karakternya. Tapi tetap ya harus hati-hati, karena ini resikonya tinggi. Ular saja ini tidak berbisa ya. Cuman apa bahayanya itu gigitannya dalam. Terus paling bahaya itu lilitannya, bisa bermukat ular. Ya, ini sebesar ini bisa makan ayam. Kalau enggak, kambing bisa masuk ya. Bahkan mohon maaf ya. Anak-anak, mohon maaf, itu bisa juga ya. Ya, ini bisa lebih besar lagi. Ya, ukurannya. Jadi awas ya, harus hati-hati ya. Kalau menemukan namanya ular, apalagi ukurannya besar, hati-hati ya. Harus menjauh, jangan berani nangkap, awas. Ya, bahaya. Nah, umpamanya harus benar-benar hati-hati. Karena ini salah, dulu ditutup, biar tenang. Kalau udah tenang, langsung ditangkap bagian kepalanya. Oh, tepuk tangan buat Nenek. Tepuk tangan. Oke. Untuk pencegahan ya, supaya ular tidak masuk ke dalam rumah, dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat punya tipsnya ya. Yang pertama itu biasa pakai apa ibu-ibu? Pakai garam, terus pakai apa? Pakai merica, bener? Mak, mau masak ya, Pak? Kalau pakai garam ternyata mitos ya. Sudah dicoba, kalau ular normal itu gak mempan. Nanti kakak naik ya. Hey, nempel lagi yang warna yellow. Blue. Masih kebagian ya, tapi ya. Tunggu ya. Nah, tempel lagi. Kalau sudah boleh di water break dulu, mami jadi ya, kasih minum dulu atau kasih snack dulu boleh. Terus next. Hah? Yellow. Boleh dibawa pulang ya, gambarnya ya. Warna apa lagi tuh? Apa itu kak? Red lagi. Oke, next. Yang green kak, yang green. Hah? Apa itu? White sound. Wah, lihat siapa pak? Siapa bapak lihat? Bagus ya. Let's go. Kamu naik apa? Naik apa kak? Fire truck. Let's go. Mau lewat belakang, depan boleh. Mana ya? Ya. Ayo, let's go. Lewat belakang. Udah, kan, udah. Iya, ini udah. Tangannya apa? Tangannya. Oh, buat? Kalau enggak takut. Ya, udah. Jangan gerak. Tadi beraknya jatuh. Mau kemana, kakak?
Kamu naik apa ini? Truk. Apa ya, Sa? Ya mobil itu yuk, yuk suka. Thank you.
Ada kak, udah kak, dah. Ayo pulang lagi kak, kak, sini lagi tuh. Ayo, ayo lari lagi ayo. Kamu ada main api ya? Ada fire-nya ada? Ayo terus. Masuk ke sana kakak, masuk sana. Kita boleh istirahat ya. Salah terus. Awas antri. Antri. Ayo kakak masuk ya sini. Ayo nak, antri ya. Antri ya. Ya. Dulu ya. Dulu ya, oke. Masuk, kawan, masuk. Ini mau mana? Halo, mana? Ayo, lari sana. Ayo kak, bisa kak. Ayo lari kak. Lari. Nah, sini bisa enggak sini? Bisa enggak sini? Ini ya, sama tetehnya minta tolong. Ayo. Oh, ini mam bapak. Oh, ayo lari. Boleh sambil water break dulu setelah water break diperkenalkan untuk ganti jas hujan. Kak sini kak. Kakak. Sini. Jas hujan dan setelah water break boleh. Nanti ada waternya di sana nanti tinggi. Kakak mau minum water mau? Mama nanti mohon maaf untuk talinya dari yang bawahnya ditaliin aja ya. Kakak nanti kalau jalan-jalan di apalagi jatuhnya dia jatuh. Kak sini kak. Jangan jauh-jauh. Di sini ya. Oke, udah siap. Boleh lebih dekat lagi kami. Di sini ada Kak Zilda. Di sini boleh lebih dekat lagi ke Kak Zilda. Halo. Ya, Bu. Iman tunggu sini ya. Ya. Kakak siap? Are you ready? Ya. Ingat loncat boleh lari jalan ya. Kisah-kisah nyawainya Mami ya, boleh dilihat aja di Instagramnya Wonder Kid. Terima kasih Mami, say good bye. Kak, ganti baju yuk kak. Udah, ganti baju yuk, dia masuk angin. Kak, ke ibu yuk, ke ibu. Hehehehe